ada tiga pasangan suami istri. Betul, tiga keluarga. Kita jangan kalah romantis ya sayang. Hey, romantis ini kenapa jadi kesana? Kita mau romantis sama semua. Kamu jangan begitu dong. Hei, dua. Apa? Ini malah. Anak saya ngeliatin ini. Gini aja deh, gimana kalau kita beradu siapa yang menggombalnya paling bagus ya? Oke. Kamu jangan dulu kan ya, kabur. Oh. Anak saya nembus tembok. Mama belanja dulu ya semuanya ya. Mama belanja kan biar dimasak. Mama punya uang gak buat belanja? Mau dikasih? Kalau punya aku mau minjam. Banyak kok, masih banyak. Iya, Ma tolong ayam ya, Ma. Ayam berapa? Ayamnya 4. Empat ekor. Aduh, tolong jangan nyusahin ibu saya. Ibu saya udah mulai-mulai agak-agak tua. Bapak kalau ngomong benar banget. Kalau gitu coba deh, saya pengen denger kalau kamu memang orang kaya, kamu juga. Saya pengen denger kalau kalian tuh gombalannya seperti apa sih? Coba yang dari baru menikah. Yang pasti hangat, pengen tahu. Yang belum punya pikiran ya, Pak ya, belum ada beban. Oh, sebentar. Kalau pikirkan masa depan ya. Belum rusak. Kalau kita udah ada pikiran. Benar, udah rada berat. Pengalus makanan. Sayang. Ya. Boleh maju? Iya, sayang. Bukan, saya. Nih gini, ini jadi tips and trick buat semua pasangan-pasangan muda juga yang memang kalau misalnya masih tetap suami istri harus romantis. Kalau saya kan orang yang menghabiskan waktu bersama istri. Ya. Saya mau ngembalin masalah waktu aja. Boleh dong. Orang di Instagram kamu aja kamu sering ngembalin dia. Gak pernah gosok gigi. Itu mau ngembalin. Itu kenyataan. Coba ya, cepet ngembalin. Matahari pagiku. Wow, ya. Kamu tahu kan kalau di Indonesia ini ada tiga waktu. Apa aja? WIT, WITA, apa? Sama... Apa manggil aku? Bukan, jangan dipotong. Mana lagi main? Ada tiga waktu. Apa aja? WIT, WIB, sama WITA. Tapi kalau sama kamu, aku maunya dua waktu. Apa aja? Sekarang dan selamanya. Baru setahun. Gimana? Sayang sini deh. Bagus ya? Kalau gua nih menikah pilihan. Oh, sayang sakit dari gigit papa. Yang udah gombalnya deh. Kita udah mau 4 tahun ya pernikahannya. Sayang, hati-hati ya kamu nanti ketabrak. Ketabrak apa? Iya, abis cantiknya kamu kenceng banget. Cantiknya kayak kereta Shinkansen ya. Empat tahun segitu aja udah cukup. Tapi itu mestinya harusnya merasa terhina. Kalau cantiknya kenceng banget, kalau yang kenceng banget itu kan gak kelihatan. Itu cantiknya gak kelihatan. Maaf. Emang gak pernah dilihat. Maaf, coba. Wakdoyok, silakan. Udah berapa? Wakdoyok. Kalian udah berapa lama? Aku udah 6 tahun, jalan 7 tahun. Udah mulai ribut. Udah mulai ribut-ribut ya. Dia kayaknya bahagia banget kan? Coba. Dia tertawa bahagia. Sayang. Kamu lihat bunga ini? Aku kelihatan sayang, kalau nggak kelihatan hantu dong tuh bunga. Bunga ini belum juga tumbuh tapi dia sudah layu. Karena dia minder dengan kecantikan kamu. Sayang. Bapak kamu tuh kami pangsit ya? Kok tahu yang? Itu gerobaknya masuk kecomberan. Kok lo nyukain bapak gue? Kok lo nyukain bapak gue?